Ya, hello guys, berjumpa lagi dengan kami PA Channel. Ya, kali ini kita ada di Pasar Ikan Hias di Radio Dalam ya. Di sini kita ada di Kios Mas Agung Aquarium ya. Kita lihat ada banyak banget akuarium-akuarium, dia khususnya aquascape. Dia banyak banget ikan-ikannya. Kita mau nge-review nih untuk harganya di Agung Aquarium itu, harganya, jenisnya. Terus cocoknya gimana sih untuk yang aquascape model kayak gini, misalnya kayak gini, dia cocoknya diisi ikan apa gitu. Kita mau nanya-nanya ke abangnya gitu ya. Langsung aja ya, Bang. Kalau yang ini tuh jenisnya apa, Bang? Untuk yang pertama kali ini, mainfish ya. Dia mainfish ada jenisnya, ada banyak ya, Bang? Ya, ada banyak. Oh, yang satu ini. Rp10.000 bisa beranak banyak tuh. Teman-teman bisa ngelihat ya, anaknya juga banyak banget tuh. Molly-nya dia beranak. Aquascape-nya kayak gini juga udah kelihatan bagus kalau ikannya nyala gitu. Jadi yang warna hijau bisa, yang warna kuning kayak gini juga bisa, kasih rumput-rumput. Di daerah sini di Radio Dalam juga kan ada yang jualan rumput-rumput juga ya, Bang ya? Ada. Ada yang di sebelah sini. Saya juga pernah lihat juga ini di Jatinegara ya, ikan-ikan kayak gini. Kalau ini apa, Bang? Blue Electric. Blue Electric, dia nyala kayak ada biru-birunya, namanya juga blue ya, Blue Electric kan. Bagus banget. Untuk harganya berapa, Bang, kalau yang Blue Electric? Ya, susah banget. Rp25.000 untuk harganya. Dia yang gede, yang kecil sama atau gimana, Bang? Ya, sama. Sama, disamain harganya ya di Agung Aquarium ini. Harganya mau yang gede, mau yang kecil itu disamain ya. Terus ini kalau di Jawa ada nih, namanya ikan sepat. Di sini juga sama, Bang, namanya ikan sepat, Bang. Iya, garis.
sepat laris. Laris. Ya, ini namanya ikan sepat laris. Ya. Kalau ini nggak bisa gede, Bang? Bisa. Bisa ya, tapi nggak bisa yang gede kayak yang bisa. Yang biasa kita lihat di kali-kali itu nggak bisa ya kalau yang segede itu. Ini juga ikan sepat. Untuk ikan sepat ini harganya berapa, Bang? Rp25.000. Nah, ini nih ada aquascape elegan banget buat di ruang tamu ini bagus. Kalau menurut saya ini udah bagus banget sih. Tinggal teman-teman bisa nyeting untuk ikan-ikannya yang bisa dimasukin ke aquascape ini ya. Teman-teman bisa lihat aquascape-nya ini nggak ribet, nggak apa sih namanya, simple ya, betul, simple ya. Untuk aquascape-nya simple tapi mewah gitu, bagus banget buat di ruang tamu gitu. Ini ikannya manfish juga ya, Bang ya? Manfish platinum juga untuk ikannya. Tapi ke albino ya? Oh iya, beda ya. Oh iya, manfish yang ini yang albino nih, mata merah. Oh, untuk harganya berapa, Bang? Kalau manfishnya? Rp35.000. Albino mata merah Rp35.000. Ini banyak juga nih, lumayan nih. Terus ada juga yang di bawah. Ini ikan apa, Bang? Warna-warna kok ada ungu? Glowfish. Wah, ini glowfishnya. Ini glowfish semua yang warna-warna kayak gini, Bang? Emang jenisnya kayak gitu, banyak warnanya ya, Bang ya? Ini glowfish ini kalau misalnya ditaruh di aquascape yang di atas tadi, dia lebih bagus lagi. Untuk yang glowfish ini dia ada tiga warna. Tuh, banyak warnanya sih, bukan tiga doang, ada hijau, orange, ada ungu ya, ada biru, ada kuning, banyak banget warnanya. Kalau yang ini apa, Bang? Fiskes. Discus. Oh, ini discus. Kalau ini juga bisa gede ini. Bisa gede kan, Bang ya? Kalau ini bisa gede, teman-teman. Jadi saya ngelihat tadi di depan itu untuk ikan ini tuh bisa gede, agak gede lah untuk yang discus ini. Terus ada lagi yang di sebelah sini nih. Nah, ini nih, ini merah-merah ini. Ini ada dua jenis nih dalam satu akuarium. Ini namanya ikan apa, Bang? Ini bagus juga ini buat dia aquascape ya. Warnanya merah. Merah nyala tuh. Serpi. Serpi. Nah, untuk namanya itu. Ini harganya berapa, Bang? Rp5.000. Murah banget ini, teman-teman. Rp5.000 ya kan. Teman-teman bisa borong nih di Agung Aquarium ya. Ada di Radio Dalam di Agung Aquarium. Rp5.000 untuk yang ini nih, yang warna merah ini. Ini juga, ini apa sih, ikan apa ya? Black Phantom. Oh, Black Phantom namanya. Ini kayak kalau di Jawa itu ikan lunjar. Iwak lunjar. Iwak blending. Tapi dia nggak blending ya, dia agak bagus juga buat di aquascape. Pokoknya semuanya di Agung Aquarium itu semuanya jual ikan-ikan yang bagus buat di aquascape. Terus di bawahnya ini ikan mas, cuma beda ya. Ini ikan apa, Bang? Barbir. Barbir. Ya. Ini saya baru ngelihat nih. Ini serius saya baru ngelihat. Soalnya saya review beberapa pusat ikan hias di Jatinegara sama di Cengkareng itu kayaknya nggak ada deh ikan yang kayak gini, apa saya yang ngelihat ya. Kalau yang ini harganya berapa, Bang? Rp35.000. Terus ada yang Rp5.000, ada yang Rp20.000. Pokoknya harganya itu beragam banget di Agung Aquarium. Thank you.
teman-teman buat misalnya bingung untuk konsep aquascape ya, di sini teman-teman bisa ngelihat akuarium kecil, akuarium kecil maupun akuarium gede. Nah, khusus yang di Agung Aquarium ini dia akuarium itu kecil gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya butuh referensi, referensi bingung mau buat aquascape yang kayak apa, teman-teman bisa ngelihat video ini. Teman-teman bisa ngelihat yang akuarium-akuarium ini. Dia kalau ikannya kayak gini juga udah kelihatan bagus. Ini juga udah bagus nih, kalau misalnya ada daun-daunnya gini udah bagus. Oke guys, jadi cukup sekian ya review kita di pasar ikan hias Radio Dalam ya, tepatnya di kios Agung Aquarium ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya.